Oke, kita naik mobil. Jadi di sini misi kita adalah, hello guys, welcome to my YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan main Jurassic World Evolution 2. Let's go. To us, a desert is a wasteland. Skip. Jadi kita langsung masuk ke gameplaynya. Kita dengerin dia ngomong. Oke, kita udah masuk di gamenya. Jadi questnya ada di pojok kanan bawah. Di sini ada Arizona Construct Response Facility. Operation, maksud kita masuk operation. Di sini ada beberapa tab. Apa yang namanya? Menu bar mungkin ya ini. Apa sih namanya? Di sini ada Response Facility. Terus kita ikutin aja. Kita bantu kerja di sini. Di sini ada power, jadi kita masuk power, terus backup generator. Di sini, nah area kuning ini adalah area di mana listrik bisa teralirkan mungkin gitu ya. Kita bikin, terus di sini nggak ada jalan, kita bikin jalan, bikin gini lah, gling. Oke udah kelar pasnya. We may have trouble tracking this dinosaur from the ground, and even more trouble if we're lucky enough to find it. Then the sensible thing is to take a capture team helicopter. Jadi di sini misi kita adalah melumpuhkan mungkin ya, bukan dinosaur di sini. Di sini kita bisa nembak secara manual dengan pencet R. Kita zoom seperti ini. Di sini ada waktunya sekitar 10 menitan ya buat run quiz. Run quiz. Harusnya 100%. Di sini apa nih? Kurang tahu. Transport. Kita klik Baryonyx, terus kita bawa ke sini. Sambil kita nunggu juga ke sini, kita siapin di sini. Kita kasih ke tujuan sama airnya udah sih. Nah, kita kurangin mungkin segini. Kita yang kita use guys, jadi biar nggak hancur. Environment, terus kita masuk di sini. It's key for feed. Jadi ini pakannya si Baryonyx. Sini, nah ikan-ikanan ini. Herbivore. Jadi ada herbivora, carnivora, sama ini apa lagi? Satisfy their hunger just from hunting, profit there is enough by. Oke. Perform status check on Baryonyx. Okay. We need to get a full assessment of the dinosaur's health. Oh, bisa cek di sini. Oke, kita naik mobil. Akan jalan-jalan berkeliling kebun bin ya, kebun binatang. Ini si Baryonyx sudah di sana. Ayo nih. Zoom, status check. Kita dapat statusnya udah. Ini takut guys. Tuh, mumpung lagi makan. Dapat. Wih, 40.000 ngeri. Ya lumayan. Oke, kita balik. Right.
Herbivore Triceratops. Oke, ada quest lagi di kanan bawah. Kita harus pakai step saat lagi, guys. Langsung ke lokasi. Kita akan berburu Triceratops. Kita diam di sini. Satu. Aduh, nggak kena lagi. Woi. Satu. Dua. Oke, dapat. Ini udah apa belum? Dia tidur apa ini? Dia tidur, guys. Satu. Aduh. Dua. Oke. Udah ya, ada tiga yang udah. Satu, dua, tiga. Terus kita apa nih? Construct new enclosure. Transport serta enggak isolate berisat. Oh, tadi suruh bikin kandang baru. Kita belum tahu apa yang disukai Triceratops ya, jadi nunggu dia sampai sini. Dia roaming apa nih? Comfort 100%, health 100%, food banyak, water stamina, oke. Security rating 4. Ini apa? Aku kurang paham. Di sini comfortnya 100%, perfect. Population 1 aman. Oh, berarti dia bisa solo, guys. Tapi ada dinosaurus yang dia itu kudu bergerombol. Kayak Triceratops itu harus bergerombol kalau nggak salah. Bergerombol. Oke, 3 badak kita udah sampai. Pemandangannya indah, guys. Gila, ini keren sih. Woi, 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 kebablasan, woi. Berasa main PUBG. Ngamuk, guys, dia, guys. Facility, kita disuruh bikin visible from a research viewing gallery. Ini kita akan bikin dua ya. Sini bisa nggak sih? Oke, jadi kita bikin dua. Di sini sama di. Di sini. Kalau kita taruh di sini, yang daerah air situ nggak. Nggak kena, guys. Jadi kita harus bisa pastiin semua area itu kena. Kena view-nya, nah. Oke, udah connect semua. Nice. Langsung kita kasih jalan. Nya. Power search, jadi kita kasih backup generator di sini. Oke, ada quest lagi, recruit a new scientist. Kita masuk control room. Terus di sini ada scientist, recruit new scientist. Oh, di sini ada harganya ya, cost per menit. Cost per menit. Ini murah, ini paling mahal, ini sedang. Kita lihat skillnya, guys. Di sini logistik 2. Kok 2 per semua ya? Rich, cheaper research, reducing cost of research technical. Jadi kalau pakai orang ini mungkin dia lebih murah 30% kalau kita melakukan research. Kita ini ya, ambil yang paling mahal. Biasanya
yang mahal itu bagus. Biasanya sih. Di sini ada Stegosaurus. Oh, ini cara kita buat dapetin dinosaurus baru, guys. Kita klik ini scientist terus. Oh, 50.000. Sambil kita nunggu dia kelar, ntar kan berarti ada dinosaur baru. Kita akan bikin kandang baru, guys, di daerah sini. Oke. Kita dapat live capture. Oke, kita udah dapat Stegosaurus. Continue. Transport dinosaur ke sini. Satu. Kita dapat 4 ya. Jadi 4 kali klik. Sebelum dia datang kita harus ngasih power. Di sini. Habis itu ini kita kasih gate. Gate-nya di sebelah sini. Kudu pelan-pelan karena di sini ada orang-orang yang sedang berkeliling. Kita cek kondisinya. Cek status. Oke, udah. Oh, kita berarti cuman butuh satu kali ngecek. Terus yang lain bakal otomatis kecek, guys. Comfort 100%, oke, bagus. Oke, ground fruit, oke. Ya, walaupun mepet-mepet, bagus lah. Kita harus melihat seperti jalan. Ini ada. Kita tunggu. Ada dinosaur yang keluar. Ntar kita harus kita lumpuin dia ya. Satu kali hit, dua kali hit. Oke, udah. Habis itu kita repairin, guys. Jadi kita manggil Ranger Team buat benerin, guys. Sini ada dinosaur. Kita angkat ini masuk sini. Udah aman, comfortnya 70. Fish 0, water 0. Fishnya habis apa gimana? Sini ada fish, guys. Kok dia space 100%. Biarin. Mission complete. Oke, jadi di chapter hari ini udah selesai. Kita lanjut next day. Jadi hari ini kelar. Arizona was secure.